Blokade di Bundaran Waru tepat depan situ tuh, Lur. Di kendaraan terpantau tersendat. Bagi seluruh Tribun Jatim dan Baca Surya yang hendak masuk ke kota Surabaya diharapkan untuk tidak melalui jalur selatan ya, pintu masuk selatan melalui Bundaran Waru karena memang masa buruh untuk peringatan Hari Buruh Dunia May Day masih bergerak melalui jalur selatan, pintu selatan tempat Bundaran Waru itu banci itu. Di, walaupun hujan deras ya di kawasan Surabaya Selatan, telur-telur buruh masih tetap berupaya untuk bergerak untuk nanti menuju ke pusat kota Gedung Geraha ya. Personel kepolisian berupaya untuk mengurai kebuntuan ya. Masih belum jelas ini apakah memang ada upaya untuk memblokade ruas jalan atau memang dulur-dulur buruh memanfaatkan flyover tol untuk berteduh karena memang situasi di Bundaran Waru ini terpantau hujan deras dulur. Jadi beberapa anggota kepolisian berusaha untuk melakukan pengaturan agar kendaraan yang tidak melintas bisa tetap melanjutkan perjalanan. Kami imbau bagi Dodol Tribun Jatim dan Baca Surya untuk tetap waspada dan berhati-hati selama berkendara karena memang kawasan Surabaya Selatan ini terpantau hujan ya. Gol. Ya, banjir. Oh, lompat dong.
Nah, untuk dari arah Sidoarjo, arah Taman, juga terpantau ada rombongan dulur buruh mulai merangsek masuk. Skala jumlahnya dikomandoi satu kendaraan ini ya, kendaraan komando pickup. Memang untuk arus lalu lintas dari arah Waru yang akan melalui bundaran Waru untuk masuk ke kota Surabaya terpantau agak tersendat ya dulur, karena memang masa dulur buruh yang menggunakan kendaraan roda 2 memilih untuk berteduh sejenak di bahu jalan tepat di bawah flyover tol. Nah, ini ada juga rombongan buruh menggunakan kendaraan angkutan bus. Kepadatan mulai terurai. Ini ada juga kendaraan buruh yang diangkut menggunakan bus ya, bus. Jadi masa buruh yang memang difasilitasi oleh Serikat Pekerja untuk menuju ke kota Surabaya dengan menggunakan bus, dikawal oleh pihak kepolisian untuk tetap agar perjalanannya lancar. Memang di bawah flyover Bundaran Waru ini masa buruh berusaha untuk ini ya, berteduh ya memang ya. Jadi bukan ada upaya tamanya, sebenarnya bukan untuk melakukan blokade jalan, tapi berteduh sehingga karena memang bahu jalannya begitu penuh dengan keberadaan kendaraan roda 2 buruh yang berusaha untuk berteduhnya, membuat arus lalu lintas dari arah Waru terpantau tersendat. Namun ini sudah mulai terurai ya, seiring dengan pihak petugas kepolisian berusaha untuk melakukan pengaturan. Di tengah derasnya hujan ya, pengaturan tetap dilakukan agar kendaraan roda 4, roda 2 dari masyarakat pengguna jalan tetap bisa melenggang.